Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini kita akan mereview dan menguji performa dari Masayuki Felt Flap Disc. Kalau kita lihat review yang lalu adalah Flexible Flap Disc. Jadi memang lain untuk peruntukannya ya, berbeda-beda fungsinya. Kalau Flexible Flap Disc untuk mengamplas media kayu maupun besi, stainless dan lain-lain, untuk posisi-posisi yang sulit ya, itu dengan Flexible Flap Disc itu sangat mudah, praktis. Kemudian juga durability-nya tinggi. Awet. Untuk yang sekarang ini, felt flap disc. Jadi kayak mata gerinda poles. Untuk susunannya juga modelnya bertumpuk seperti ini. Ada bantalan-bantalannya. Dan nanti kita akan mengujinya untuk media stainless. Kalau kita lihat harganya yang Rp25.000, memang terasa lebih mahal ya dibandingkan dengan aksesoris gerinda yang lain. Kalau kita lihat harga yang Rp25.000 Masayuki Felt Flap Disc ini terasa lebih tinggi jika kita bandingkan dengan misalnya mata poles yang model denim atau jeans, kain ya, itu ribetnya bukan main. Kalau mau pasang kita harus lubangi terlebih dahulu dan kadang-kadang itu suka nggak balance ya kalau kita untuk melubanginya nggak pas di titik tengahnya. Kemudian kalau dibandingkan dengan poles wool yang model rata ya, itu banyak di pasaran juga harganya murah. Ini lebih mahal karena memang mempunyai banyak keunggulan. Seperti apa keunggulan dari Masayuki Felt Flap Disc ini, kita akan coba untuk mengujinya. Untuk unitnya seperti ini ya, Felt Flap Disc dengan RPM maksimal di 15.300. Kemudian ukuran dari arbornya di 5/8 atau 16 mili. Diameter luar di 4 inch. Dengan jumlah blok ya, ini jumlah bloknya ini ada 36. Dan ini kuat guys ya pengelemannya. Pada saat saya kemarin menguji produk Masayuki yang Flexible Flap Disc, itu juga kuat guys. Nggak ada yang pada lepas itu ya. Lancar semuanya pada pengujian kemarin. Ini bisa digunakan pada gerinda listrik maupun gerinda cordless. Untuk lubangnya juga ini sama ya. Universal. Tebal, empuk ya. Kalau kita lihat ukuran ketebalannya ini hampir di 12 mili. Dan untuk bagian bawahnya ini menggunakan plastik fiber. Strat fiber dan ini kuat banget. Memang kalau dilihat dari sisi harga, ini lebih mahal dibandingkan dengan model flap disc yang denim, flap disc jeans ya, atau wool. Tetapi dengan bentuk yang bertumpuk seperti ini, model block, sehingga angin itu masuk ya pada saat felt flap disc ini berputar. Sehingga media yang kita poles itu adem, tidak panas, felt flap disc-nya juga lebih dingin. Kalau kita bandingkan dengan model wool atau model yang denim ya, yang jeans. Mantep banget guys ya, produk-produk Masayuki untuk aksesoris gerindanya. Terus kita akan langsung untuk menguji kepraktisan dan performa menggunakan Masayuki Felt Flap Disc. Oke guys, kita akan langsung ya menggunakan Masayuki Felt Flap Disc. Saya menggunakan gerinda cordless, jadi ini RPM-nya di 7000-an. Tentu berbeda ya dalam penggunaan, seperti yang kemarin kita review, ini kan ada Flexible Flap Disc. Kalau Flexible Flap Disc tentunya lebih keras. Sehingga pada saat misalnya fleksibel ini kita gunakan untuk membersihkan karat, pasti akan baret-baret gitu ya guys ya. Artinya merubah kontur permukaan dari medianya. Sementara kalau Masayuki Felt Flap Disc, itu karena ini menggunakan wool, sehingga tidak merusak media yang kita poles. Jadi masing-masing mempunyai kegunaannya. Kita akan coba ya, untuk menjalankan gerinda ini, kita akan lihat bagaimana tingkat kestabilan menggunakan Felt Flap Disc Masayuki. Putarannya sangat stabil, tidak bergetar untuk gerindanya. Jadi nyaman banget guys. Saya menggunakan semikel ya untuk membuat lebih mengkilat lagi. Thank you.
Anda bisa lihat ya, mengkilat banget. Ini nih cover boiler ya, jadi banyak banget campur air dan karat. Bersih guys ya, mengkilat. Kemudian tidak ada baret-baretnya ya, jadi permukaannya juga sangat halus untuk media stainless, plat stainless. Mantap guys, celing 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 celing, tidak ada yang lepas satupun ya. Durability-nya tinggi, sama persis dengan flexible flap disc yang kemarin kita pernah uji. Tidak ada yang lepas satupun walaupun kita melakukan penekanan yang kuat. Mantap. Selanjutnya ini adalah plat stainless juga ya, yang ketebalan 1 mili. Ini kotor guys, kasar. Mantap, terlihat bedanya ya antara yang sudah dan sebelum. Kita lihat lagi, tidak ada yang lepas satupun untuk bantalan susunan dari felt flap disc Masayuki. Jadi ini durability-nya sangat baik. Kemudian tidak ada polusi seperti brudul ya, kalau orang Jawa bilang brudul untuk woolnya ini. Woolnya ini kuat guys ya, dibanding dengan misalnya penggunaan mata denim atau mata jeans. Itu juga repot, kita harus melubangi terlebih dahulu untuk arbornya ya. Dan kadang-kadang untuk melubanginya ini kita nggak pas tengah, sehingga menimbulkan getaran yang parah pada mesin grindanya. Atau penggunaan wool disc ya, wool disc. Jadi yang bukan susunan seperti ini, itu menurut saya polusinya tinggi. Ya. Suka meruwul-meruwul beterbangan. Kalau ini tadi enak guys ya. Mantap, felt flap disc Masayuki. Oke guys, tadi kita sudah sama-sama saksikan pengujian dari Masayuki felt flap disc. Sebuah alat aksesoris mata gerinda, ya, mata poles. Memang kalau kita lihat harganya agak lumayan ya dibandingkan dengan model atau tipe wool yang lain. Tetapi Masayuki felt flap disc ini mempunyai keunggulan diantaranya adalah durability-nya tinggi, awet. Sehingga kita beli sekali tapi itu awet guys ya. Nggak gampang lepas, nggak merudul-merudul ya walaupun ini wool. Dari pengujian yang tadi saya lakukan untuk membersihkan, membuat mengkilat permukaan stainless itu sangat mudah, cepat. Kemudian keunggulan yang lain adalah vibrasi dari gerindanya juga rendah, nyaman digunakan. Berbeda dengan misalnya kita menggunakan yang model denim ya, yang model jeans itu kain tebal, kita harus melubangi dulu. Atau jika kita bandingkan dengan felt flap disc yang model rata, tidak bertumpuk seperti ini, itu juga polusi menurut saya ya. Jadi suka berterbangan, wool-woolnya itu suka pada lepas serpian-serpiannya. Jadi menurut saya ini adalah sebuah aksesoris mata gerinda yang layak Anda coba.
layak Anda miliki. Untuk mengetahui lebih banyak lagi mengenai produk-produk apa saja di Masayuki ini ya, brand Masayuki, Anda bisa mengunjungi websitenya, kemudian Instagram. Di sana banyak sekali katalog-katalog dari produk-produk aksesoris mata gerinda Masayuki. Sekian video review ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Omai, Abang Abangan Channel.